Okay. Sidang perkara nomor 21 atas nama Dr. Andes Haji Burhanuddin Husin dibuka, nyatakan terbuka untuk umum. Saudara Sejo MF. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebelum itu saya di Departemen Hutan. Iya. Kasus ini untuk kasus ini, Pak. Oh, jadi tidak untuk dalam rangka UPHKHT. Iya. Pada saat pengajuan UPHKHT, yang melakukan penelitian bukan saudara. Bukan. Jadi dalam kaitan apa yang dilakukan kementerian terhadap izin yang ternyata tidak sesuai dengan kemaksud 10.1. Pada pertemuannya betul, jelas-jelas pertemuannya itu di 21-21 di area-area itu jelas di bulan kosong dan alam. Kalaupun masih bukan tanaman, tapi bisa bukan alam. Kemudian juga bisa sedikit pemanfaatan yang lain, mengayu proses lingkungan atau kawasan yang tidak memperkenalkan penyelesaian hutan alam. Jadi kalau memang mau disediakan, kalau bisa dinilai dengan uang kerugian itu, ada metode-metode untuk evaluasi tentang itu, tetapi saya tidak ahli di sini. Ada hitungannya ya. Kalau ada yang dirugikan, berarti kan ada kebalikannya, ada yang diuntungkan. Ya, sangat sangat berat. Muatannya hal teknis. Tentu sudah diberi pedoman berupa FN, PP, dan seterusnya. Ya, menurut saya, kalau memang izinnya sudah cacat hukum, menurut saya, ya tidak diberikan RKT yang harus mengkonversi hutan alam itu. Boleh RKT, tetapi hanya menanam pada lahan kosong pada lahan. Melindung ada hutan konservasi. Tiga kelompok hutan. Siap. Bisa dijelaskan definisi singkat dari masing-masing? Hutan konservasi adalah hutan yang diusahakan untuk tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang merusak kondisi dari hutan termaksud. Maksudnya dibiarkan begitu? Dipelihara, tetapi fungsi pokok dari hutan itu tidak terganggu. Tidak terganggu. Oke, kemudian ada hutan prosedi. Hutan produksi adalah hutan yang disiapkan untuk memproduksi hasil hutan kayu maupun non-kayu. Hutan produksi. Hutan lindung? Hutan lindung adalah berfungsi sebagai pengatur hidrologi, yaitu pengatur tata air dari kawasan di mana hutan itu berada. Ya. Begitu, menurut kamu? Ya. Sidang ditunda sampai tanggal 12. Terima kasih.